Yuk. Yo, what's up guys? Kembali lagi di channel 43ID bersama saya Hendrik. Oke, di video kali ini kita akan mau unboxing sebuah mie air Pulifer 2H. Mie air Pulifer 2H ini saya beli seharga 800 ribuan di toko offline dengan kriteria lelang, guys. Oke, saya dapatnya 800 ribu saja, guys. Oke, untuk di sini Eva mie air Pulifer 2H ini dia adalah modelnya adalah AC-M9 AA dengan colornya adalah white. Nah, di sini dia gross weight-nya adalah approx kali 6,6 kg ini untuk beratnya, guys. Untuk dimensinya 290 dikali 289 dikali 580 mm. Untuk packagingnya dia air purifier, filter, power crown, user manual, and no warranty no sales garansi, guys. Untuk voltase 200 sampai 240 volt, frekuensi dan rate powernya adalah 31 watt saja, guys. Cukup hemat. Nah, di sini ada keterangan-keterangan seperti ini. Oke. Nah, sekarang waktunya kita unboxing. Sebelum itu jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar kalian tak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel 43ID. Oke. Nah, kita unboxing. Oke. Ya, ini adalah sudah support dengan Google Assistant, guys. Di sini tulisannya Mi dari Xiaomi. Maksudnya dari Xiaomi. Oke, tuh ternyata seperti itu, guys. Ya. Ya, di sini ada gambar. Ada gambar-gambar. Nah, di sini kalian bisa lihat di dalam paket ada alatnya sendiri. Ini adalah air purifiernya, guys. Oke. Mungkin kali ini durasinya agak panjang mungkin, guys. Ya, mungkin durasinya kali ini agak panjang. Ya, kita balik dulu. Ya. Nah, di dalam paketnya kalian bisa lihat di sini dia diselimuti lapisan, guys, lapisan warna putih, dan ini HEPA filternya. Maksudnya mie purifiernya, guys. Soalnya udara di sini cukup kotor juga, guys. Oke, ini adalah detailnya. Di sini kalian bisa lihat ada 3 pengaturan, yaitu auto, naik, and manual. Oke, di sini ada kipas besar sekali, guys. Di sini ada kipas, di sini sudah ada debunya, aneh sekali. Mungkin ini produknya sudah lama. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat ada tombol kecil. Dan di dalam sini cuma kita lihat ada apa? Oke, di sini ada filternya, guys. Apa filter? Di sini ada sensor mungkin ya. Ya, di sini ada sensornya, guys. Oke, mungkin ada sensornya di sana. Oke, di sini ada cara mengganti atau mereplace filter yang sudah digunakan, guys. Oke, coba kita cabut filternya. Ini ada kabel. Cabut coba filternya. Iya. Wow. Ini filternya, guys. Saya tidak usah dicuci, guys, ya. Oke, di sini filternya, dia di sini ada debu, guys, di dalam filternya. Ini ya. Ada debu di dalam filternya, guys. Aneh sekali. Mungkin terlalu lama dia diam, jadi dia sampai berdebu seperti itu, guys. Oke, ini filternya terdiri dari apa ada ini, nggak tahu saya. Pokoknya dia lapisannya banyak mungkin, karena di sini ada, kalau saya lihat di sini ada jaring-jaring juga, guys. Oke,
di sini ada tempat masuk udaranya, di sini ada sensor lagi kalau nggak salah. Lumayan susah ini untuk dibuka, guys. Di sini bisa dibuka, ini ada sensor. Di sini penaruhan filternya. Oke, dia fleksibel, guys. Ini bisa ditekan dan saking lamanya sampai berdebu, guys. Oke, di mana powernya? Powernya ada di mana? Oke, powernya ada di bagian sini, guys. Ya, di sini ada. Ini apa ini? Lecet ya, apa-apa? Oh, bukan, ini lem, guys. Di sini juga ada bekas bercak-bercak gitu, guys. Di sini ada bercak. Nah, ini juga saking kotornya. Dan ini adalah kucing saya, guys. Oke, di sini kita lihat di bagian apa namanya? Bagian sini ada apa lagi? Oke, di sini ada manual book sama kartu garansi saja, guys. Oke, kita taruh sana aja. Oke, ini adalah sekilas unboxing dari Fortready membahas tentang Mi Air Purifier dari Xiaomi 2H. Hanya mendapatkan satu unit air purifiernya, kabel, filter, evavitolnya, dan hanya itu saja, guys. Untuk keseluruhan beratnya adalah 6,6 kg, guys. Jadi dia memiliki dimensi 260 x 280 x 560 mm, guys. Oke, untuk video testing kita bahas di video selanjutnya, dan mungkin kita akan video selanjutnya kita bahas detail-detail dari Mi Air Purifier ini, dan video berikutnya baru kita bahas mengenai penggunaan 1 minggu dan 2 minggu, guys. Mumpung masih murah, guys. Oke, jika ada salah kata penyampaian dari saya mohon maaf. And see you the next video. Salam sukses, salam food ready, and bye-bye, guys. Harus dibersihkan.